Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adikku dan rekan-rekanku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar nih. Channel yang membahas bagaimana tips dan trik untuk menjawab persoalan matematika secara tepat dan cepat. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan yaitu 1331. Nah, untuk menghitung akar pangkat 3 dari satu angka ribuan, kita harus tahu dulu tipnya, yaitu yang pertama, untuk angka ribuan jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka atau masuk kategori puluhan. Jadi, kita lihat angka 1331 ini termasuk kategori ribuan, sehingga jawabannya sudah pasti ada 2 digit seperti ini. Jadi, 2 angka ya adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Kemudian, berapakah angka dari 2 angka ini, 2 digit ini? Adik-adik perhatikan angka yang belakangnya yaitu angka 1 ya. Kemudian lihat tip berikutnya adalah jika angka belakangnya ini yang belakangnya ini 2, 3, 7 dan 8, jawabannya adalah 10 dikurangi angka tersebut. Tetapi ini bukan angka 2, 3, 7, 8 tetapi angka 1. Sehingga kita pakai tip yang kedua yaitu untuk hasil belakangnya bukan 2, 3, 7 dan 8. Itu jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Dan ini ada 5, ada 6 angka yang bukan 2, 3, 7, dan 8, yaitu 0, 1, 4, 5, 6, dan 9. Dan angka 1 ini termasuk dalam kategori yang bukan 2, 3, 7, 8, maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri yaitu angka 1. Maka kita letakkan angka 1 di bagian paling belakang. Nah, oke. Kita sudah mendapatkan angka yang paling belakang. Berapakah angka yang paling depan? Nah, untuk angka paling depan kita pakai tips berikut ini. Nah, kita buatkan dulu tabel pangkat 3 dari 5 angka di awal, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 itu kita pangkatkan 3. 1 pangkat 3 itu adalah sama dengan 1, kali 1, kali 1, yaitu sama dengan 1. Sama juga cara dengan 2 pangkat 3, yaitu sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Adik-adik hafalkan betul ini 5 angka di awal ya, untuk menjawab menghitung hasil angka depan ini. Oke, setelah ada dihafalkan dan dibuatkan tabel berikutnya, kemudian langkah berikutnya adalah tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan atau menyisakan 3 angka di belakang. Maksudnya begini, kita hitung 3 angka di belakang yaitu 1, 2, 3, tarik garis di sebelah sini. Nah, seperti ini. Dan menyisakan angka 1 di depan. Nah ya, kemudian angka 1 ini kita lihat, cek tabel perpangkatan 3, cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis. Nah, ini untuk angka ini sudah kita dapatkan angka 1. Cari di tabel ini yang hasil pangkat 3. Hasil pangkat 3 yang ini, hasilnya adalah kurang atau sama dengan 1. Ternyata kita dapatkan adalah yang ini, 1. Karena 1 ini adalah sama dengan 1. Kemudian, untuk mengisi angka ini, pakailah angka yang di depannya ini, jadi 1. Jadi 1 ini kita masukkan ke sini. Nah, jadi adik-adik, kalau misalkan adik-adik mendapatkan soal depannya ini angka 8, bukan angka 1, ya adik-adik, maka adik-adik masukkan angka 2 ya, angka 2 yang ada di sini. Begitu adik-adik. Mudah-mudahan adik-adik mengerti bagaimana menghitung hasil angka akar pangkat 3 dari 1331 ini. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat video Papi sebelumnya. Dan berikutnya, Papi akan share lagi akar pangkat 3 bilangan ribuan yang lain sampai dengan puluhan ribu dan ratusan ribu. Biar adik-adik mengerti sekali bagaimana menghitung akar pangkat 3 yang cepat dan benar. Oke, sekian dari Papi Tetuko. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap semangat untuk belajar.